setting lah, setting dulu. Oke, santai-santai ya. Selamat malam, baby. Malam. Siapa ya, Jad? Hah? Siapa ya? Boy. Boy. Oke, Boy. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan explore kita bersama dengan Brother Apik. Itu Atok channel. Okey. Ya, yeah, guys. Sama saya. Dan Brother Apik. Jap. Brother. Lampu dah on dah. Okey, kita on dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ija, welcome. Welcome Ija. Okey, video okey, tak gegar eh. Okey guys, so malam ni kita akan masuk ke kawasan Assalamualaikum dan selamat malam. Pagi guys, semua pagi dah ni. Satu dah ni. Okay, bantu share guys. Okay, saya channel tu semalam ni saya akan buat explore saja, bukan cari hantu tapi explore. Kami nak jalan-jalan. Like AP, welcome like AP. Dengan sahabat Lisa, saya Pinggang, welcome Lisa. Kami nak explore. So, jangan lupa guys, jatuh screen dulu. Sekarang ni kami berada dekat apa tu? Taman Awam Miri Sarawak. Okay geng, bantu-bantu share. Share live ni. Saya off lampu jap, masih terang lagi kat kawasan ni. Okay. So inilah Taman Awam Miri. Inilah tempat dia. Dekat depan ni, mana korang boleh nampak, adalah jambatan gantung di Taman Awam. Korang tengok. Tapi sekarang ni dah tutup dah, atas faktor keselamatan. Sebab tempat ni dah lama . Tempat ni dia orang tutup dah. Tengok. Ada barricade dah kawasan ni. Okay, sebelum tu bantu tas guys. Bantu tas dulu guys. Bantu tas untuk malam ni. Ya Allah, masih baik tak masuk. Okay, bantu tas. Tekan dekat atas tu. Penuh kan? Moga korang ni muahkan rezeki. Okay. So, kejap lagi kita akan jalan. Masuk dalam. Sebelah dalam tu memang besar tempat ni. Nanti korang tengok, okay? Okay. Jangan lepas bismillahirrahmanirrahim. So, kita mulakan dari tengah ni. Kedengaran anjing menyalak, guys. Ya, terima kasih. Join. Ya. Selamat datang kepada yang join pada malam ini. Okay. Saya malam ni bawa korang untuk menikmati suasana malam dekat sini. Sebelum ni diorang black dah pergi . Diorang ketipang, jebat. So sekarang saya bawa korang. Ni bersama saya Zal. Okay, jam sekarang ni pukul apa? Pukul 1 kan? Pukul 1 je? Tak nampak lah jam. 1. Okay. Tempat pukul 1, kita jalan. Okay guys, tap screen guys. Nak jalan lagi dalam, korang jangan lupa lah. Lagilah gift kat kami orang. Ni guys, taman permainan. Tempat bersenam pun ada guys. Ni tempat bersenam.
Tempat ni sebelum ni Black ada pergi, di mana Black ada terkenalah dekat bahagian hujung sana. Dan satu pondok lagi, pondok tu kita akan pergi lepas ni. Apapun saya boleh katakan, ni adalah pengalaman pertama saya untuk buat aktiviti explore ni. Ha, tu pondok dia guys, sebelah ni punya. Agak sejuk guys, subhanallah. Hanya kami berdua malam ni explore lah. Sekejap, okay. Sekejap. Kat mana? Okay, sekarang Rafi Rafida. Okay, dekat Miri ya. Miri, Taman Awam. Okay, kita akan mulakan dekat kawasan ni. Okay, nak tanya ni, jelas ke suara saya? Ada lagging tak video? Mana tahu nanti korang tengok-tengok lagging pula. Okay, aku nak on lampu ni. Ya Allah, hati-hati. Kaki aku masuk sini kok. Hati-hati jalan. Okay, kita mula pergi ujung dulu. Kaki aku masuk lubang kan? Apa kita boleh? Ni pondok nanti kita pergi ke? Okay? Jalan. Ada jalan? Ada. Jalan ni lubang. Kita akan pergi kat bahagian hujung. Ni pondok. Ini memang sunyi guys. Kata boy, sini ya. Taman Awam ni. Taman Awam guys. Oh ya Allah, aduh. Aku lagi kena. Tu kena tu. Lag sikit. Alamak, lag pula. Orang rumah dah join lah. Okay, ni kawasan parking dari belakang lah. Jalan guys, kami makin berjauhan ni. Lag sikit. Kawasan ni ada lag sikit guys. Sejujurnya lag sini guys, line slow sikit. Okay guys, bantu tas guys, bantu tas. Ha, tekan kat atas tu. Ha, ni jalan belakang. Bagi korang yang lalu dekat Ranabat Telangusan, boleh tembus kat sini. Ni parking bahagian bawah ni. So kita akan jalan di bawah ni. Okay, korang nak tahu tak, aku dah lama tak buat hiking, buat apa semua. Bersenam pun tak ada, semua tak ada. So ni aku buat. Mengejut weh. Okay, pokok pun tinggi-tinggi. Sunyi guys, betul-betul sunyi ni. Hey korang, tap-tap screen lah. Kita jalan kat sebelah hutan lah. Ni hutan guys. Lag tak guys, lag tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? GT Rex, mana-mana? Silau, dekat sebelah mana? Silau kat sebelah mana T-Rex? GT Rex. Kanan atas. Astaghfirullahalazim. Jatuh pula dia.
Kanan atas. Okey. Sekejap eh. Mana, mana, mana. Mana? Aku ni nampak je berani tapi penakut guys. Ah, kami explore je malam ni. Ah, bukan cari yang kami explore je guys. Ah, ni jalan-jalan sebenarnya dengan member. Tu member. Eh, lampu ni main-main pula. Thank you join, thank you join ya. Bantu tap-tap screen. Alamak, orang rumah ni kata pula balik jangan lambat, nanti tidur luar. Mana ini? Oh, minyak. Thank you like untuk live kali ni. Sekarang kita berada dekat pondok security lah. Pondok ni lah. Ini orang black gear tu. Lampu malap guys, lampu malap. Ya, terima kasih join. Sorry, cuba Taman Negara. Apa tu? Cuba Taman Negara, Taman Negara. Dekat mana tu? Boleh share. Boleh DM dekat TikTok. Ya, terima kasih. Follow guys. Ya, tap-tap screen. Gift jangan lupa. Oh, bukit tinggi ni. Okey tak? Ini pondok. Tempat ni dia barricade. Tak tahu kenapa. Mungkin bumbung dia. Faktor bumbung dia kan. Yang mana bumbung dia nak roboh. Nampak tak? Atas ni. Sharmin. Sharmin. Okay lah. Ni kami explore je. Kami explore malam ni. Taman Awam Miri. Inilah. Dulu ni adalah pondok security kan. Tapi kata orang pondok ni kan security kalau dia ditugaskan kat bawah, dia orang takkan berani punya duduk sini lama-lama. Dia orang kan lari naik atas. Tu yang saya pernah baca dalam komen di salah satu video. Belakang pondok. Mana? Turun belakang. Tutup je faktor keselamatan. Tengok bumbung. Okay, kita akan pergi kat sini pagar. Okay guys, bantu tap-tap screen. Jangan lupa bagi tu lah, yang dekat atas tu. Kepada yang baru join, saya berada dekat Taman Awam Miri . Okay, sekarang kita naik atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey. Inilah suasana malam guys. Kenapa pula lampu aku ni makin malap? Ha. Jap. Ni ada backup lagi satu ah, tak apa. Inilah tempat paling bawah. Depan tu ada kolam guys. Eh, boleh dah join lah. Okay. Jamban guys. Betul-betul gelap tempat ni guys. Bantu tas guys, bantu tas. Tas tak bergerak lagi ni. Tas atas tu guys. Nampak tak? Dekat sebelah. Apa tu? Give me the mic tu. Lampu aku makin malap. Ya, betul. Kita merasai suasana malam, eh. Kandas. Eh, guys. Eh, tak ada angin, tak ada apa. Guys, guys. Guys. Weh, tak ada angin, weh. Mana ada angin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak? Weh, korang nampak tak tadi? Korang nampak tak apa aku nampak tadi? Tali tu goyang guys. Mana ada angin? Weh, tempat ni tak ada angin weh. Betul aku cakap tak ada angin. Korang nampak tak? Baik, pick jadi para. Bukan para. Explore je, explore. Ha, guys, 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 guys. Nampak tak? Nampak tak guys? Korang nampak tak tadi? Kan? Ada orang main. Geng, ada nampak sih geng? Siapa ada nampak tadi? Rejal. Bergerak je. Tengok, tengok, tengok. Mana ada angin? Ha? Ni ada angin. Sejuk semacam. Angin tu. Angin, angin. Angin ke? Angin. Okey, okey, okey. Angin tu. Okey. Tengok je. Kita member kan? Lampu aku ni makin malap ni. Ada ikan. Semua benda monoket. Semua benda monoket. Aku ada bateri spray. Bateri spray. Kaki pancing boleh pancing ke sini. Ada ikan. Angin dari bah. Yalah mungkin juga lah angin dari bah.
kita poin lagi terampok. Ini pulang apa? Ini pulang apa? Kalau kita ini pulang jadi tu. Napa nama Inna? Astaghfirullahalazim. Oh, pahal. Ah, buah labu iku go. Ah, dengan cenato. Cenato. Aduh. Si sorang-sorang tu golek situ. Ah, by the way guys, aku si akan pergi belakang tu. Aku tahu jamban tu akan melahun tergolek dalam parit. Kau pahal dan naik je. Okay. Gagal. Eh, jaman tu gagal. Sentuk ke? Jamban aku si akan masuk guys. Terus sekarang mana jamban si akan masuk. Ni tahu ada orang nak numpang kemeh ke apa. Malap lampu. Sama lampu malap. Malap okay, siapa? Malap lampu. Kita baginya cool down. Panas lampu. Malap tu. Guys, tengok guys. Tempat ni macam seperti larangan masuk. Lah. Awas, mungkin sebabkan jematan atas kan? Larangan masuk lah. Kita nak tengok kolam tapi gelap. Ni letakkan awas sebab ni ya, jematan atas ni. Takut apa-apa hal. Okay guys, kalau korang nak kita orang jalan kat dalam tu, bantu tas guys. Ha, bantu tas, komplit tas, aku masuk dalam. Pick dapat naik ke jematan? Si dapat. Sidak dah tutup dah. Ataupun dah diberikit. Pintu pagar utama pun dah dikunci dah. Sebab dari segi rupanya sitok dapat tangga. Kayunya dah start ni dah. Nak rapuh. Kena gelap tu. Okay, bantu tas guys. My brother, kena atok. My brother tu, Zal. Okay. Aku nak pergi seorang yang tadi call. Aku nak ikut. Oh, Taman Awam. Kamu di Taman Awam masa tu. Atok sebelah Libah dah. Dekat bawah guys. Ini ke Pondok C ya. Bawah, bawah ada lagi kolam. Bukan kolam. Tempat parit lah, parit. Air mengalir. Contoh belakang swimming pool kan ya? Ah, tu swimming pool. Pik ada haruan si Sia. Ayah si pastilah. Tapi tadi rupa ikan kecil-kecil. So ikan apa? Ayakah? Untuk di atas. Yo. Mana dia? Kita naik. Ini. Aku kalau buat pusing, aku kalah kan? Aku rasa aku kenal siapa yang polah lubang parit dia. Aku kalau hiking memang aku dah lemah. Aku rasa aku kenal siapa polah lubang parit tak terbuka. Mau location rumah si IC perlu. Si payah. Tahu, masih ingat pergi rumah. Tak lubang parit tak, si akan kubijak. Okay, so sekarang kita berada dekat kawasan tu. Bunyai toklah kolamnya. Jadi cakap ke Jal?
Pergi skate park. Okey. InsyaAllah kata kita pergi ya. Bantu-bantu tas juga lah. Ha, tu lah kolam mandi ya. Kolam renang, sorry, kolam mandi. Ha, tu ada kamera untuk emergency juga. Bantu guys, tap-tap screen guys. Oh, saya dah pegangkan tas langsung guys. Cepat guys. Aku mandi guys. Tapi kita nak hacking oh lama. Kalau kau nampak aku hacking tu memang sikit lah. Tiba-tiba aja ribut tu geng. Aku awal sikit kata. Oh, datang tak dek? Hah? Tak enggak. Saya dah rumah aku main redah je. Aku dah jalan situ. Situ dah jalan je. Terima kasih Share Life. Tok. Jauh kita tok guys. Tok air terjun. Ni air terjun ni guys. Tapi tak ada air terjun lah. Tapi dulu kita ada air terjun guys. Mungkin pam ditutup. Sebab pam dari atas lah. Oh, daripada kolam di atas. Night peak. Okay. Semputnya wah atau sebenarnya. Kau dah nampak hiking pagi. Orang hiking. Orang hiking petang. Tu hiking awal pagi bah. Oh pagi nak pergi hiking. Okay, welcome guys. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih untuk gift tu. Alhamdulillah, terima kasih. Moga dimurahkan rezeki. Ada pulau-pulau di sini. Pokok buluh. Tok dikatakan pokok buluh ah. Pokok buluh depan tadi. Oh, okey. Lepas kita kena itu dulu. Naik dulu. Mana kalau? Sejujurnya guys, sakit kaki aku guys. Aduh. Yalah susah. Badan dah naik pagi, berat. Pagi mana, mana, mana. Mak kau. Eh jangan kepung aku. Apa ya? Laba-laba. Adakah menara ini tembus guys? Guys, adakah menara ini tembus? Ke atas? Adakah di situ dia tembus? Kah di sini? Oh, tiada tangga lagi guys. Oh, tiada tangga lagi. Tengok-tengok atas macam guys. Tengok-tengok atas lah. Si pasal-pasal ada barang di atas guguk lah. Tengok kayu guys. Siapa naik tu? Memang dah ditutup dah. Siapa naik guys? Siapa? Kalau kita mau suruh naik, memang siapa naik? Situ ada amaran lah. Okay, kau boleh nampak kan? Amaran kawasan tanah runtuh. Oh, okay. Tanah runtuh guys. So, kita orang kena alert lah kawasan ni. Aku boleh menaik taraf lah tempat tu. Amaran bini. Oi. Janganlah kacau live. Dahlah, tunggulah. Dahlah. Tolong akan je kita jadi YB. Semoga bantu guys. Tim kita dapat bantu tas guys. Tim kita dapat tas tak bergerak lagi guys. Sedih. Mama Kim salam. Waalaikumsalam. Amin kan ja? Betul. Amin kan ja? Guys, tok kolam. Guys. Air di sini cantik. Oh. Kering guys. Bunyi salakan anjing.
Kenapa tak bawa dia? Betul ke nak join? Nak join? Okay, next time kita pergi sama-sama. Okay guys, ni pokok buluh guys. Ni kalau ke bawah, tahulah nasib dalam mu. Ni kawasan pokok buluh guys. Oh sorry kamera, silau pula kau lepas ni. Pilih air ada guys. Ni kawasan pokok buluh. Aku ingat apa tadi warna merah. Rupanya tower. So lepas ni kita akan naik atas. Okay, dekat mana skatepark ke? Lama dah tak pergi. Korang boleh share tak skatepark dekat mana? Wuih, semput lah. Payah jadi orang obes. Perut boyot ni. Tinggi jalan. Ah, di jantas guys. Hey, sorry. Aku nak zoom out. Hiking awal pagi. Oh. Kaki kita berjalan, tas sih berjalan noh. Ni tas tu. Lajulah sikit guys. Gerakkan tas guys. Tolong gerakkan tas guys. Kau anda bawa korang ni. Ni, kolam. Aku cakap betul eh. Kalau korang bagi singa ke, siakap ke, apa-apa benda lah, gift. Tapi yang penting gift yang besar. Aku rendam dalam ni. Nampak ni kolam ni. Aku rendam, betul aku cakap ni. Wih, semput. Bagilah singa ke. Tak singa pun tak apalah. Ikan paus lah, ikan paus. Apa macam? Ha? Guys, paus pun jadi guys. Satu paus aku rendam dekat dalam ni. Betul cakap ni, betul cakap ni. Aku buat guys kalau korang bagi aku gift tu. Bismillahirrahmanirrahim. Badan aku gemuk ni. Lagi roboh pula. Ni ah, nampak ni kolam ni. Kau bagi gift aku berendam dalam ni. Basah habis apa? Aku naik motor balik. Satu gift yang besar. Okay, paus, paus guys. Kau bagi paus, aku lompat dalam ni. Aku cabar, mana nak bagi tu. Okay. Nampak ni, kolam ni. Aku off jap. Lampu ni tak terang. Haa, ni terang. Anjing nyalak guys. Dia kereta aku rasa. Itu kedai lah. Tolong tak pergi kat kawasan kedai. Memang tak mahu kacau. Kita akan jalan pergi depan lagi. Ya, selamat datang. Selamat datang guys. Ini jalan tadi. Takkan aku nak turun balik. Sebelah ni skate park ke? Ujung lagi. Okey. Kita akan pergi kat skate park. Sakit kaki aku. Jatuh ke tanah sakit.
Korang dengar tak guys? Gelap tu. Okey tak kamera terang tak? Kalau tak terang cakap awal. Ni siapa pula yang pergi buat kerja macam ni? Kita akan pergi skatepark. Ni kuda laut. Kalau korang yang baru sampai Miri, naik flight ke, korang daripada airport kan, korang akan nampak ni flyover. Flyover pula jantas. Ni jantas tu guys. Aku tak mau on lampu ni, pasal lampu ni silau. Tak pasal-pasal nanti orang bawa kereta kesilauan. Jalan tepi-tepi ni. Kepada sahabat saya tadi bagi gift, terima kasih banyak-banyak. Okay. Di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parking lot pun sunyi. Ini selakan anjing guys. Kita off jap lampu. Lepas ni kita akan pergi skatepark. Kita akan pergi ke skatepark ujung sekali. Bah, kata orang kedaian, kenuhon bah. Main torchlight tapi torchlight pun si opa gila. Tak mau parking. Awal pagi dah bah. First time. Ui, nak tumbang. Racing guys. Ni aku solo dah ni. Zal entah ke mana. Ngam Egesia ya. Pondok ada dua silap. Pondok ada dua tak? Kamu dah pergi dah. Taman Bulatan 2-3 pagi dah ada orang jogging. Ya letik Taman Bulatan awal gila mau orang jogging saja. Bos start ke tadi dah.
pukul 1 tadi. Ngam-ngam pukul 1 kamu mau masuk. Tengah lagi. Belah hujung. Tak boleh nanggar apa peraturan yang ditetapkan. Si boleh mokok, si boleh bermotor dalamnya, si boleh berbasikal, si boleh bawa haiwan lah. Ha, tapi ada sebelum tu orang bawa anjing masuk dalam. Oh, laju. Okey, mantap. Racing guys, racing. Tok, no littering. Si boleh buang sampah mata kata. Tok selalu kumpul lah. Orang cabut bunga. Kalau boleh, tok ambil lah bunga sikit dua kan. Jadilah dalam life tok. Sunyi gila tasip gerak bah. Bunga pun lagi kosong tok. Air. Adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Lo kit lampu. Okey. Okey, terang gila. Sorry ya, melampu tak terang gila. Tok Latik. Dolok marik memang pernah masuk setelah. Tapi memang best naik tok. Taman ke tempat racing macam Lita dah rasa tu. Okey geng, mohon kita orang mok saya turun bawah nun solo. Zal si ikut ah. Solo, tolong komplitkan task ke atas tu. Komplitkan task tu, saya akan jalan solo kat bawah tu, kat pondok bawah ya dek, pondok pita ah. Di mana security si berani berada di sia pada waktu malam. Si berani bertugas ke sia. Tidak akan naik atas tu. Complete task guys. Saya akan turun bawah. Sekali lagi. Solo. Apa macam? Complete task guys. Selagi si complete, saya akan turun. Si Tok pun ada jalan turun. Thank you share the life. Moga ni murahkan rezeki. Bulan si mengambang gila guys. Tapi bolehlah. Assalamualaikum. Okay guys, si minta banyak guys. Tolong gerakkan tas ke atas guys. Ni, tas ke atas. Gerakkan tas. Okay guys, suasana malam ni semakin tua. Makin seram ni. Jujur memang seram, makin seram lah. Kalau korang nak aku turun lagi sekali, complete tas. And I will go downstairs. InsyaAllah. Geng, come on geng. Tas tak gerak langsung ke? Alah, mana ni? Macam mana saya nak gerak bawah kalau tas tak gerak? Satu tas, satu langkah. Apa macam? Come on, gang. Come on.
Siapa nak tengok aku turun bawah, korang gerakkan tas. Ya, saya. Ah, Zal panggil, guys. Okay, buka hijab saya pergi. Buat base lari. Eh, jangan. Hehehe, jangan. Eh, jangan. Tak, jangan tak. Buka hijab saya, eh, jangan buka dulu. Mana ada orang, mana ni buka boleh. Taklah teman awam, guys. Okay, kalau si turun bawah pun pergi ujung nun, tolong bagilah komplitkan tas kat atas tu, guys. Tak. Ha, korang bagi komplitkan tas ni dan saya akan gerak ke ujung. Kalau tak, sampai sini je lah live kita malam-malam ni. Korang nak explore lagi, ah, ha, jangan lupa bantu tas. Nak gerak? Okay. Ha, dia gerak pergi base dulu. So, aku pergi sini. Jal. Jal. Aku kesian sekejap. Kita orang sini. Uish, terkejut aku. Astagfirullahaladzim. Wajar. Oh, ada orang. Tak apa. Ada sekuriti yang kita tak nak ganggu dia. Kita main kat kawasan ni je. So aku tak nak ganggu orang dekat kawasan tu. Ada orang security tengah bertugas, ya. Alah, guys. Tas tak berjalan langsung, macam mana aku nak naik pergi nak turun pergi bawah. Ha, bantulah, guys. Hiking ni, hiking awal pagi oh. Ni. Kamera nak tengok aku tengok kamera. Aku tengok korang juga lah yang join. Thank you lah pada yang join. Thank you juga ada yang bagi gift tadi. Thank you tap-tap screen. Sampai 2,000 like dah ni. Oh, gelap, guys. Anam pun jap. Kalau korang nak tahu kan, tadi aku dekat sana. Ada bau wangi, guys. Macam harum-harum bunga, bunga mawar. Tengok, takut tali pinggang, guys. Aku takut tali pinggang. Yang lain aku tak takut lah. Tali pinggang je aku takut. Okay, kepada yang dah follow saya, saya akan follow back, eh. Ni, guys. Tahun 2000 berapa aku tak ingat lagi. Dulu tempat ni lah tempat parents aku bawa jalan-jalan lah. Memang syok dekat sini, guys. Sebab tu ketika dulu kolam berenang, pernah berenang dengan saudara aku sampai tersepak muka turun main gelongso. Sakit oh. Lampu ni yang warna kuning yang lain semua putih. So kita akan gerak balik ke base. Ni. Kita pergi base, guys. Okay.
Untuk pengetahuan korang, ni adalah first time saya buat live explore malam atau night explore di Taman Awam Miri, tempat pertama. InsyaAllah next time kalau korang ada tempat yang best, share, DM aku. Okay, no problem, boleh DM. Jangan malu, jangan segan, follow, I will follow you back and DM. Silau. Oi, silau ah. Okay, sekarang dah sampai base dah. Tapi itulah, tas tak berjalan, sedih lah. Tak apalah. Ke sini. Clear dari tadi pinggang. Okay. Kita buka je tripod kaki dia. Aku tak ada tempat duduk. Zal okey lah, ada kursi, kursi healing. Ada, ada juga. Ah, tak apa, tak apa. Gajah duduk patah. Ah, kursi healing juga motor, guys. Hehehe. Duduk kat motor sekejap. Kita adjust sekejap. Kita sama seimbang. So silau lah. Gila lah silau lampu ni. Yep. Gila sikit. Baru ngam. Nak tumbang pula. Oh, tempat ni tak stabil. Apalah, aku berdiri kat sini je. Okay, apapun, terima kasih kepada yang dah join malam ni. Terima kasih kepada yang bagi gift tadi. Dan share-share live untuk malam ni. Ini pun first time buat dekat Taman Awam. So, experience aku pergi kat sini adalah sedikit seram. Tapi tak boleh lawan tempat yang aku pernah pergi masa mancing. Tu lagi keras. Tapi kita akan pergi tempat tu, insyaAllah, dalam masa terdekat. Tempat agak jauh sikit. Tapi tak boleh beritahu. Tak boleh beritahu lagi kat mana. Sebab aku tak nak beritahu dulu. Biar korang tunggulah tengok tempat-tempat tu nanti. Tempat tu memang keras. Jam 2-3 pagi. Tahu pancing. Macam-macam lah benda nampak. Ada yang lalu, flyby. Ada yang muncul kejap, hilang kejap. Kalau nak tahu lagi apa tu, tempat tu, follow lah. Jangan tak follow. Okay, sama ni korang tengok apa yang aku buat adalah bidang pemotoran. Ada sikit-sikit buat konten lain-lain kan. So kali ni aku pun nak buat konten lain lagi, explore. Bukan cari hantu guys, bukan cari hantu. Tu seorang, bukan cari hantu. Explore malam. Tengok malam macam mana tempat tu. Sambil tu aku cari pot mancing. Orang tahu kan aku pergi pancing kan. So next video ataupun next live kita, keep in touch. Aku tak sempat lama sangat, silau lah weh. Thank you ya guys, siapa yang dah join malam ni. Korang pun dah nak gerak dah. Esok kerja guys, esok kerja. Sekejap. Last kita jalan-jalan hujung sekejap. Ni kawasan parking ni. Wish. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu guys? Bunyi apa tu? Bunyi apa tadi?
Geng, dah start jalan. Come on guys, dah start jalan langsung guys. Dah start jalan, semua start jalan. Aku yang berjalan malam ni. Korang tahu tak, aku yang berjalan. Ha. Selalu tas berjalan. Ni kaki aku yang berjalan ni. Hiking orang pagi-pagi. Oh, jap. Tidak lampu, jap. Kita lalu. Aku ni pusing-pusing cari pot dah duduk. Ni yang ada ukiran guys. Cantik. Boy kembali. Come on guys. Kamu tidur dah. Bukan di pondok. Mana? Yang rasa aku panas tu dia kolam dengan buluh. Macam aku kenal suara. Oh, di sana ke? Ada. Macam aku kenal suara guys. Geng. Kalau korang nak sangat tengok lagi kan, aku boleh jalan lagi kat bawah. Yang penting tas bergerak lah. Ni satu tas pun tak bergerak. Tas tak gerak lagi. Oh, pergi tidur. Aku jarang tidur jam tu. Di awal tu. Rasa asyik puas hati guys. Rasa tak puas hati lah. Rasa nak jalan lagi. Okay, terima kasih join guys. Tap screen jangan lupa. Come on guys. Tap screen. Jangan lupa lagi satu benda penting. Ni atas ni. Tas ni tak berjalan lagi, kosong guys. Kosong. Sedih lah, kosong. Come on guys. Inilah keadaan malam. Hari macam nak hujan ni guys. Terang semacam awan. Kemerah-merahan. Kalau aku turun sini, orang tengoklah menggelongso sampai bawah tu. Curam tu. Keadaan berembun. Pacakkan kamera. Tengah pacak tu. Come on guys, tas tak berjalan. Aku dah berjalan daripada ujung sampai ujung ni patah balik pergi base tu.
Bukan mudah. Oh. Jap. Pacakkan kamera kat yang berdiri depan. Okey, okey. Boleh, 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 boleh. Jap. Ijal. Nun Ijal. Kat kereta. Jap. Pacakkan kamera. Aku sit balance. Off lah lampu. Lampu tak. Ah, screenshot. Sebelum aku buat freestyle. Bau wangi tadi depan ya. Cuba. Cuba ungkap tabir ini. Ijal dekat ya, dekat base. Tuh ente. Dekat entrance tu guys. Ada bau wangi dia. Ada wang kita. Tok dia. En kau sentuk juga lah. Nak orang kata ada ni ya. Ada penampakan sebelum tu. Cuba zoom jap. Dah, dah kuih salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibah pun ada juga tadi dah. Turun dibah nun. Kita enggak tahu kalau orang doa Ijal turun dek. Pun kurang lah. Sebab aura malam tu agak lain. Si sama macam nak sebelum tu. Salam kaya duduk dalam masa 30 minit. Boleh tapi kena bantu tas dulu. Ha. Tas jalan baru saya keturun bawah nun. Aku keturun di bawah dok sini. Tak pukul 2 dah tu. Jam-jamnya tu. Aura-auranya dah start. Tak mau main di base itu. Turun di bah memang mencabar lah. Lagi-lagi bila jarang pergi hiking. Eh lama sih turun hiking. Memang semput geng. Benar-benar semput. Kepada yang aktif buat aktiviti hiking memang tahulah. Macam ni rasa. Bila dah lama stop tiba-tiba kita ompol lah. Ha, tok secara tiba-tiba lah kena naik ke tangga di Bahnun. Dari Bahnun dari pergi sini lah hujung lah. Oh, benar-benar terasa je lah kepenatannya. Kaki tok nang kepak je rasa. Tok duduk kat situ lah. Angin guys, angin. Oh, nak kita orang nampak tadi ya dalam live nak pada awal-awal yang tadi. Betul lah kata Zal tadi, angin. Betul lah kata yang tadi ya, angin. Sebab kan aku berdiri dekat pondok, so sedahlah rasa angin yang agak nak dihalang. Okay, betul lah ya. Angin tadi ya guys.
Come on, gang. Tap-tap screen, gang. Tas tak jalan lagi, guys. Apa ni pula kau bawa? Aku ke? Oi, jangan tumbang. Kau di mana, kak? Si. Ha? Kasih aja. Nih. Ada ketosan tangga. Oh, aku pergi ke rumah ada. Ya, Pak Jal. Tas si jalan, aku kaki ku bisa berjalan dia, Tok. Oh. Muntah jalan, dapat ku turun ni, Pak. Aku dapat, ya, dia tadi. Tetapi. Alah. Cucut. Yeah. Tetapi, guys. Rezekinya kita eh. Itulah suasana malam di Taman Awam. Yang itu bukan pertunisan, geng. Ha? Thank you, join. Yep. Agak kurang sikit aura pada malam tu. Sorry lah kalau bunyi bising sebab sebelah tu highway. Tekan jalan pergi depan balik. Come on, geng. Tas mana? Tas gerak lah, guys. Love buat korang yang dah join. Thank you very much. Share, guys. Share life. Ini apa tu? Sorry, geng. Bunyi notification lah. Eh, aku nampak lah CCTV tu gerak kat aku. So, okay, geng. Sampai sini je lah live kita. CCTV atas tu pun dah bergerak dah. Aku tahu dah ada orang monitor. Tak apa, thank you lah monitor kepada yang incas tugas dekat CCTV tu. Thank you sebab jalankan tugas. Salute kat korang menjaga keselamatan di kawasan ni, kawasan Miri ya. Lagi nak jalan, aku pun nak kaki. Aku tak tahulah kamera tu dia motion sensor ataupun memang orang yang kawal. Tapi aku rasa memang orang kawal. Apa ni? Oh, situ pinyi. Okay, geng. Apa korang nak? Apa tu?
apa yang aku nak sampaikan ke korang, kita orang bukan carian tu, kita orang nak explore je. Tak ada niat jahat, tak ada nak kacau-kacau apa semua. Ha. Explore sambil tengok lah. Kalau ada keadaan yang tak selamat, boleh kita orang share sekali. Ini yang penting lah. Okay. Sampai sini je live kita pada malam ni. Before I end my life. Live me. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang join pada malam ni. Yang dah bagi gift tadi, thank you. Lepas tu yang share pun thank you juga. Okay, semoga kita berjumpa lagi dalam masa akan datang. Okay geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sih, Bik? Kamu duduk lho. Hah? Siapa?